Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa maha besarnya Allah, betapa betul-betul maha kuasanya Allah, bisa mewujudkan semua apa yang menjadi harapan, cita-cita kawan-kawan semua, dan juga bisa ngeberesin semua yang menjadi urusan, masalah jadi kawan-kawan semua. Gak ada itu kesulitan buat Allah, gak ada itu yang namanya kesusahan buat Allah, gak ada. Begitu kita kemudian datang kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sudah dituliskan takdir buat kita semua bahwa cita-cita kita tercapai, impian kita tercapai, urusan kita beres, sulitan kita beres, persoalan kita beres, permasalahan kita beres, hidup kita juga berubah, ya, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaikkan terus derajat insyaallah. Ini belum lagi jalan nih, baru nawa itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, nawa itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, semua itu udah beres insyaallah. Yang miskin bakal jadi kaya insyaallah, yang kurang bakal jadi berkecukupan insyaallah, insyaallah yang sedih, yang susah bakal bergembira, bakal senang, yang buntu bakal ketemu jalan keluarnya, yang sempit rezekinya, dikit kecil rezekinya, insyaallah dah. Bakal gede, bakal luas, bakal banyak rezekinya. Betul, dalam berbagai bentuk termasuk uang cash. Insya Allah. Udahlah, yakinlah. Nah, di pertemuan perdana ini dengan izin Allah sebagai mukaddimah, ayo dawamkan istighfar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Diikutin, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang gak minta aja Allah udah pemurah betul, yang gak kita minta aja Allah udah pengasih betul. Allah punya apa aja? Ikutin. Allah punya apa aja? Enggak pelit. Itulah dia Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah juga yang maha penyayang. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, ya, kita baca bismillah ini maksudnya kita mau baca hadis, kita minta kemurahan Allah, kita minta kasih sayang Allah, bahwa hadis ini bisa kita ngerti, bisa kita dengar, bisa kita paham, dan bisa kita laksanakan, ya. Qala Rasulullah, ayo, sallallahu alaihi wasallam, mal lazimal istighfar, mal lazimal istighfar, siapa orang yang membiasakan beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Ikutin ya. Faraja, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan jadikan setiap kebuntuannya, setiap persoalannya, setiap kesulitannya, setiap permasalahannya, ada jalan keluarnya, ada jawabannya, ada solusinya,
ada pertolongannya, ada bantuannya. Wa min kulli daiqin makhraja, wa min kulli daiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, la yahtasib, dan Allah bakal kasih rizki apa aja bentuknya, duit, jodoh, anak, rumah, mobil, kesehatan, ikutin, ketenangan, ketentraman, keamanan, keselamatan, kemenangan, kesuksesan, keberhasilan, keberpihakan, termasuk rizki berupa iman, Islam, ihsan, takwaan, kesalehan, bisa ibadah, keistiqomahan, keridoan, keberkahan, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak ia duga. Ya, ini dalam mukadimah ini, inilah yang bisa saya sampaikan. Selamat datang di Telegram resmi Yusuf Mansur. Hehehe. Ya, dengan nama Kuliah Wisata Hati. Telegram dengan nama Kuliah Wisata Hati. Ya. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan ini menjadi sarana kita untuk kemudian belajar lebih luas lagi, enggak pakai daftar-daftar, enggak pakai bayar-bayar. Ya, semua ada kelebihan dan ada kekurangannya. Mangga, itu juga www.kuliahwisatahati.com dahsyat. Di sana ada doa saya itu. Siapa orang yang kemudian ikut resmi, ya Allah bedain barokahnya. Semua orang yang ikut resmi dan beli modulnya, bayar modulnya, sedangkan duitnya itu dipakai buat kami berdakwah, mencari rezeki yang halal, ngurusin tahfiz, pendidikan, pesantren, mencari sumber dana yang juga halal, bukan untuk menjual ilmu. Maka mereka-mereka yang ikut kuliahwisatahati.com secara resmi, ya Allah, bagi itu lipatan 1000 kali lipat daripada apa yang dia keluarkan untuk ikut di kuliahwisatahati.com. Tapi insya Allah, mudah-mudahan di Telegram ini juga kita bisa belajar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, saya ulangi sekali lagi hadis pertama di mukadimah ini. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda mengingatkan kita semua, memotivasi, memberikan jalan keluar, memberikan semangat, memberikan kemudian dorongan. Ya. Memberikan nasihat. Mal lazim al istighfar. Udah biasain aja istighfar. Benar-benar geber istighfarnya.
ya disebut geber istighfarnya, disebut biasanya itu jangan cuma 1-2 kali, tapi minimal 100 lah sehari. Syukur-syukur seperti yang saya bilang dalam sit salawat istighfar tasbih, istighfarnya 100 pagi 100 sore. Ya, apa yang terjadi? Beres itu semua masalah. Sulitan, urusan, persoalan beres sudah, kesusahan beres sudah. Hah? Gurem-gurem yang gelap-gelap mudah beres, yang meresahkan, yang mengacaukan, yang menggalaukan, yang mengkhawatirkan, yang enggak menenangkan udah beres. Banyakin istighfar. Banyakin istighfar, banyakin mohon ampun. Ya, dan juga Allah lewat Rasul-Nya bilang, udah rezeki kalian semua nanti dibikin sama Allah jadi unlimited. Datang udah dari penjuru mana-mana. Insyaallah. Istighfarnya kayak apa? Istighfarnya astagfirullah. Cukup. Sementara cukup begitu. Sampai ketemu ya, kabar-kabarin yang lain untuk kemudian pada gabung di Telegram Kuliah Wisata Hati. Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala namanya. Telegramnya Kuliah Wisata Hati. Makasih buat Ustaz Asdin khususnya ya, dari Petren, TNINet, dan semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya juga buat semua. Salam hormat buat semuanya. Silakan langsung geber, ambil posisi, baca istighfar 100 kali. Ujungnya nanti istighfar yang ke-100 tambahin ya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jazakumullah. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.